Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Febri. Di video kali ini aku bakal nge-review game masa terbaru yang mendidik anak-anak untuk berkreasi, mengenal alat musik serta permainan game kreasi seperti game memberi isi pizza, mengenal bermain salju, mengenal buah dan bermain piano, dan banyak lagi permainannya. Dan game ini sangat disukai oleh anak-anak wanita dan laki-laki karena sangat mudah untuk dimainkan dan menginspirasi anak-anak kita untuk belajar mengenal alat dan musik dan permainan game yang semuanya mendidik. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menduduknya dan memainkan game masa ini. So, kalau buat kalian anak-anak yang penasaran, stay tune terus ya. Halo, pertama-tama kita buka Play Store, lalu kita klik masa game, masa and the weird games activity. Setelah itu kita akan ditampilkan layar seperti ini. Setelah diketik masa game, lalu kita akan ditampilkan seperti ini, masa and the weird game activity. Kita buka, lalu kita install. Nah, ini karena kami sudah menginstal, maka tampilannya seperti ini. Tinggal buka. Jadi kita buka. Nah, inilah tampilan game masanya. Silakan bagi anak-anak ataupun orang tua untuk mendownload game ini, karena game ini sangat mendidik sekali. Banyak permainan-permainannya dan permainan-permainannya berhubungan dengan pendidikan semuanya. Sini ada mengenali alat musik, ada bermain bola salju, ada memberi topping pizza. Nah, ini kita coba dulu bermain alat musik. Di sini kita akan pilih satu persatu. Ini drum. Jadi yang terakhir kita hilangkan, itulah yang akan dibunyikan. Oke. Di video ini tinggal mengikuti prosedurnya saja dan tidak terlalu sukar. Jadi bagi anak-anak khususnya yang belum sekolah atau di bawah umur 6 tahun atau 5 tahun, ini sangat mudah memainkannya. Dan game ini penuh dengan pendidikan, pengetahuan dan juga bunyi-bunyian atau musik yang disukai oleh anak-anak, khususnya anak-anak yang suka nonton YouTube. Oke, selanjutnya ini alat musik yang terakhir, karena di sini tidak banyak permainan kecuali beberapa permainan, dan permainan tersebut juga bisa dibuka setelah kita mendapatkan poinnya. Jadi silakan untuk melihat tayangan kami ini. Selanjutnya kita akan bermain salju. Di sini kita cuma mengarahkan papan tersebut agar saljunya tidak jatuh. Maka oleh karena itu kita mengatur letak papan agar tidak jatuh, dan apabila jatuh akan game over. Nah, jadi seperti inilah tampilan game ini. Tinggal kita menggerak-gerakkan ke sisi kiri dan sisi kanan saja. Oke guys, terus perhatikan mainan game kami ini sehingga nanti baik anak-anak, ibu-ibu ataupun ayah itu akan mudah memainkan game ini. Dan game ini sangat disukai sekali oleh anak-anak kita karena penuh dengan warna, penuh dengan nyanyian-nyanyian. Maka oleh karena itu anak-anak sangat menyukai sekali game ini. Semoga anak-anak baiknya mengupload atau mendownload game ini bagi yang mempunyai anak perempuan yang masih di bawah umur 5 tahun, silakan untuk diberikan atau dicontohkan cara-cara agar anak ini bisa mendapat juara satu. Oke,
Selanjutnya kita akan memainkan game persamaan. Jadi di sebelah kiri itu akan ada gambar, potongan gambar, lalu kita cari yang di mana potongan gambarnya yang sama. Maka oleh karena itu game ini sama dengan persamaan. Jadi apabila ada dinding ataupun ada gambar yang mirip dengan sebelah, dengan layar yang sebelah kiri, itu dipersilakan. Dan anak-anak, game ini sangat mudah sekali dan tidak terlalu panjang. Jadi game ini sekedar saja, tidak terlalu panjang untuk membuat atau part serta ronde atau videonya juga harus baik. Oke, itulah yang dapat saya berikan. Semoga para pemirsa dapat mengikuti tutorial dari game ini dan kami persilakan untuk menyaksikan tayangan-tayangan game ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami ini, karena tanpa dukungan dan partisipasi dari Anda semua, acara kami ini tidak akan pernah berkembang. Dan dengan banyak yang nonton YouTube maupun yang ingin melihat tutorial game masa terbaru ini, silakan. Sini masih masa mencari potongan benda-benda yang sama di atas meja maupun di belakang, itu akan muncul. Oke, selanjutnya kita saksikan game-nya. Oke, di sini kita lanjutkan kembali game mencocokkan gambar. Jadi gambar yang di lingkaran sebelah kiri itu kita samakan dengan gambar yang ada di dinding di belakang ruang yang sedang berdua. Oke, di sini kita tinggal mencocokkan. Apabila sudah cocok, kita klik yang di sebelah kiri dan klik pula yang di sebelah kanan. Di sini sudah banyak yang kita dapatkan. Ini lagi, setelah habis itu kita akan mendapatkan poin. Oke, anak-anak, adik-adik, teman-teman sekalian, itulah cara bermain game masa Endeavor ini. Dan di sini game ini sangat mendidik sekali anak-anak kita agar dapat selalu belajar walaupun dalam keadaan bermain game. Dan di game ini melatih imajinasi serta kreativitas anak-anak kita. Dan di sini game ini sangat memberikan pelajaran yang berharga kepada anak kita. Oke, di sini kita menang. Seluruh gambar yang ada sebelah kiri tadi sudah kita temukan semua, kita samakan semua. Jadi kita mendapatkan poin. Dan di sini kadang-kadang ada iklan, tapi iklannya tidak lama. Lalu kita cari lagi game lain. Setelah itu, nah, kita sudah membuka kunci tadi, tinggal kita mencari. Jadi apabila poin kita sudah terpenuhi, kita tinggal membuka kunci saja. Nah, di sini game mengenal buah-buahan. Jadi buah-buahan yang lewat atau melompat ke atas, tinggal kita sentuh saja dan akan terbelah. Jadi bentuknya ini, Zoro ini akan membelah buah. Jadi silakan, itu buah pisang, strawberry yang dibelah, tomat, ada pisang, ada apel, dan ada jeruk, ada apa lagi. Awas, jangan sampai terbelah di bom, dia akan meledak. Oke, mengertikan cara bermain game ini, silakan apabila ada bola yang ke atas langsung disentuh atau dibelah. Ada nanas, ada apel, nanas, strawberry, ya. Ini melatih imajinasi anak-anak juga tentang jenis buah-buahan. Maka oleh karena itu, di game ini banyak menampilkan
cara mengenali buah, cara mengenali alat musik, cara mengenali bola salju, cara mengenali hewan. Jadi anak-anak di Jaya sambil belajar sambil juga bermain. Silakan pada anak-anak ataupun teman-teman sekalian yang ingin mendownload permainan game Masa and the Bear Activity ini, yang mendidik anak-anak untuk mengenali berbagai macam alat-alat atau benda-benda serta buah-buahan yang ada di sekitarnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Terus kita belah nanasnya sesuai dengan buah yang. Nah, di sini kita menang, lalu kita mendapatkan poinnya. Selanjutnya kita akan melihat game yang berikutnya. Masih di game buah-buahan ini. Ya, itulah sebelah seperti tadi game ini. Nah, terus dibelah, terus dibelah. Ya. Oke, selanjutnya kita bermain puzzle. Jadi di game ini kita akan menyamakan gambar yang ada di sebelah kiri dengan papan tulis yang ada di sebelah kanan. Oke, kita buat puzzle-nya. Kita klik warna hitam sesuai dengan bentuk dan jumlah warna yang kita berikan di tempat kotak yang sebelah kanan ini, sampai membentuk wajah seperti yang ada di sebelah kiri. Silakan nanti apabila sudah semua, kita akan mendapatkan hadiah atau poinnya. Terus di sini terus warna hitam. Jadi untuk bermain game ini kita tinggal mencari warna yang dominan terlebih dahulu dan meletakkannya sesuai dengan kotak-kotak yang ada di game tersebut. Jadi kami persilakan pada anak-anak sekalian, game ini memang agak sulit, cuman apabila sudah kita mainkan akan terasa mudah. Dan game ini sangat memberikan kita pendidikan bahwa di sini kita belajar untuk mengenal warna. Warna hitam, ada warna hijau, ada warna coklat, dan juga warna putih serta warna merah. Jadi di setiap game masa ini, jadi walaupun anak-anak kita bermain game, tetapi game ini mendidik sekali untuk mengenali warna. Dan kami sangat menyukai sekali apabila adik-adik sekalian bermain game ini, karena game ini sangat mendidik sekali dan tidak membosankan, karena game ini banyak pilihan permainan-permainan yang lainnya. Silakan untuk menyaksikan ataupun mendownload game ini. Dan pada seluruh anak-anak Indonesia, kami menganjurkan agar kiranya jangan lupa untuk belajar apabila yang sudah lulus sekolah. Setelah belajar, setelah melaksanakan atau mengerjakan PR-nya, baru kalian bermain game, baru kalian bermain Android. Jadi di setiap tutorial-tutorial kami tentang game yang mendidik, kami memberikan nasihat atau penjelasan kepada anak-anak sekalian bahwa bermain Android itu ada waktunya. Jadi untuk menghilangkan kepenatan atau kecapean setelah belajar di sekolah, silakan anak-anak sekalian untuk bermain game. Di sini tadi. Oke, kita lanjutkan kembali bermain puzzle-nya. Di sini kita akan membuat puzzle yang seperti tadi. Dan ini untuk contoh yang kedua. Semoga untuk mudah dimainkan dan juga mudah untuk dicerna pesan-pesan dari game ini, karena di sini banyak yang menggunakan game pendidikan mengenali bentuk barang-barang yang ada di sekitar kita.
Dan kepada anak-anak yang senang memainkan game ini, jangan lupa, jangan terlalu sering bermain game, jangan lupa makan, jangan lupa tidur, dan jangan lupa untuk bermain yang lainnya. Karena game ini hanya untuk sekedar hiburan di waktu-waktu yang senggang, di waktu-waktu anak bermain saja. Oke, selanjutnya seperti tadi kita bermain dengan warna. Di sini kita gunakan warna-warna sesuai dengan bentuk dan contoh yang ada di sebelah. Silakan kepada anak-anak untuk memainkan game ini. Dan game ini sangat asik sekali karena game ini tidak membosankan, karena di setiap permainan-permainan itu banyak varian-varian pendidikannya, seperti warna-warna, buah-buahan, dan yang lainnya. Kami juga di sini membuat tutorial ini agar anak-anak tidak asal memilih game, karena di setiap game itu ada yang mendidik dan ada yang hanya untuk bermain saja. Jadi di sini pada seluruh anak-anak yang ingin menggunakan atau bermain game yang ada pendidikannya, silakan di download game ini. Nah, di situ tadi kita menang, kita mendapat poin. Apabila ada balon-balon yang terbang itu pertandanya kita mendapatkan poin. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke game yang selanjutnya, yaitu game Nah, di sini mengenali gambar. Jadi apabila gambar yang di sebelah kanan itu sama dengan gambar depan, tekan tombol segitiga yang sebelah kanan, dan apabila sama dengan yang sebelah kiri, tekan tombol yang sebelah kiri. Jadi di sini melatih anak-anak kita juga untuk berimajinasi menyamakan gambar. Jadi gambar yang sama itu akan ditekan dengan tombol yang sebelah kanan. Itulah tadi para diri dari timnya, terutama ketika kita sudah mendapatkan poinnya. Masih seperti tadi, kalau gambar yang sama sebelah kanan tekan sebelah kanan, gambar yang sama sebelah kiri tekan sebelah kiri. Selanjutnya terus kanan 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 kanan, kiri 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 kiri, ya, terus selanjutnya, ya, terus kita akan menggesek. Nah, di sini kita akan bermain bola gelinding. Jadi bola ini tidak disentuh, tidak digeser. Jadi bola ini digelindingkan. Jadi menggunakan antai kita, bola ini digelindingkan sesuai dengan permainan game-nya. Jadi bukan digeser. Jadi apabila mau ke atas, Android kita miringkan ke atas. Apabila mau ke samping, Androidnya kita miringkan ke samping. Jadi begitulah cara mainnya. Jadi cara mainnya hanya menggunakan Android, tidak disentuh. Jadi tinggal dimiring-miringkan saja Androidnya, maka bola itu akan meluncur. Oke, di sini kami tunjukkan cara bermainnya. Memang agak sulit kalau pertama-tama, namun kalau sudah sering dimainkan, game ini akan terasa mudah. Nah, itu salah tempat. Jadi kita harus mengulang kembali. Nah, jalannya mati, ada dindingnya. Jadi untuk itu kita akan mengulang kembali ke arah bawah. Cara bawah, naik ke atas, langsung ke arah bawah, jangan sampai masuk ke dalam lubangnya. Iya, langsung, iya, kita mendekati, iya, kita mendapatkan hadiah dan poin. Begitulah cara bermain game masa tersebut. Dan jangan lupa pada anak-anak untuk menonton tayangan-tayangan kami yang berikutnya, dan tekan tombol lonceng sehingga kalian semua dapat menyaksikan video-video YouTube kami tentang game permainan yang mendidik, baik game masa ataupun game yang lainnya.
sehingga kalian semua dapat mudah mencari game-game yang benar-benar bermutu. Itu saja yang mungkin dapat kami tampilkan di dalam video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami tampilkan ini berguna bagi kalian semua. Namun jangan lupa untuk men-like dan men-subscribe acara kami ini, karena like dan subscribe-nya merupakan kontribusi dan dapat membuat channel ini berkembang. Itu saja, lagi, dan jangan lupa untuk men-like dan men-subscribe. Dadah.